So first thing untuk berenang ni kita perlukan belajar, apa kita perlu belajar? Belajar breathing dulu. Pernafasan. Kena breathing yang cara betul. Sebab breathing ni menentukan kau pada panik atau tidak. Bila kau dapat kontrol punya breathing, pernafasan, insyaAllah selamat. Nasa pun dalam mana pun kumpul. Okay. So sekali cara pernafasan dan pernafasannya sebenarnya pernafasan adalah guna sudut dengan mulut. Yes. Tembus dengan hidung. Betul. Sekali sudut guna mulut, tembus guna hidung. Begitulah kau dalam air. Maksudnya kalau sudut tu maksudnya di atas permukaan air, dalam air tembus hidung. Tak? Hirup udara dalam 100% dan dia bukan 100% lah, 100% lah, 100% dan hembus pun dia keluar naik pun 100% keluarkan, hembus 100%. Kita nak ada macam tak balance. Maksudnya keluar hembus 100%, hirup pun 100%. Kita nak kena balance. Jangan nak habis lagi tak keluar. Maksudnya habis, kita nak habis baru keluar. Pak, kena timing kena betul. Benda ni kena perlukan praktis. Maksudnya kalau sebelum masuk kolam, bersyua practice ini dulu. Kena buat practice breathing tu. Mana pun dah handle macam mana pun, kena practice breathing tu. Dalam 1 kali ke 30 kali, lagi banyak lagi bagus. Okay, selamat.